Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No. Hari ini Kak No masak pagi-pagi tapi buat opening kemudian sebab nak ada urusan kat sekolah sebab ada mesyuarat PIBG. Kak No salah seorang daripada AGK-nya jadi kena hadirlah. Jadi hari ini Kak No masak awal, masak yang simple dan ringkas saja. Hari ini Kak No masak sambal sotong cili api dengan petai. Menu simple dan mudah tapi menyelerakan. InsyaAllah, okey. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita masak sambal cili api sotong dengan petai ya. Sambal tumis cili api dengan petai. Ni sotong dalam Kak No ambil 2 ekor lah yang besar. Lebih kurang dekat setengah kilo juga kot. Ya. Yeah. Ini ada bawang besar, bawang 2 bawang putih, lebih kurang 15 biji cili api dan sedikit kunyit. Sebab kunyit ni nanti akan mencantikkan kita punya sambal. Kalau ikutkan cili api ni, dia warna dia tak berapa cantik kan. Dan sedikit petai. Ya, yeah? Semua orang sukalah sambal sotong ni. Tak ada yang tak suka kan. Kak No hari ni agak kelang kabut sebab ada mesyuarat PIBG. Jadi Kak No kena hadir lah. Jadi masak ni sebenarnya pagi-pagi kan kawan. Lebih kurang dalam pukul 7:30. Sebab untuk makan tengah hari kan. Sebab Kak No nanti balik mesyuarat agak lambat. Jadi kita tak nak lah nanti keluarga yang kat rumah tak ada makanan untuk dimakan kan. Jadi Kak No masak dulu seawal ni, tapi masakan yang simple je lah. Yang ringkas. Okay. Ni cili api. Kita blend ni sehingga hancur ya. Bawang putih dengan kunyit dan cili ya. Bawang merah kita tak perlu sebab kita hiris saja. Okay kawan-kawan, ni dah siap. Kita mula tumis bahan-bahan kita. Ni bawang kita hiris dulu. Tak terlupa pula. Okay. Bawang ni kita hiris biasa je ya. Bawang ni fungsi dia bukan setakat untuk memaniskan masakan. Bila kita potong macam ni, kita akan buat dia macam sayur lah. Kan? Kak Nur suka makan bawang. Jadi tak ada masalah kalau bawang banyak. Sebab bawang ni memang memaniskan masakan. Okay. Kak No adalah pengguna bawang paling banyak dalam rumah ni ya. Okey, dah siap, jom kita masak. Okey, kita masukkan minyak. Bismillah. Alamak, ada air ni kan, meletup pula ni kan. Okey, ni tak secukupnya ya. Okey, kita tunggu minyak panas dulu. Okey kawan-kawan, ni minyak dah panas, kita masukkan ni bahan yang kita blend tadi ya. Masukkan bahan yang kita blend tadi. Masak sehingga dia hilang bau bawang dengan bau cili tu lah. Ya, bila-bila kita letak kunyit nampak cantik kan sebab kita guna cili api. Kalau kita guna cili kering tak perlulah. Ini sebab cili api warna nanti jadi pucat kan. Okey. Kita dah kalau macam tu, kita masukkan bawang yang kita hiris tadi. Okey. Kita tumis sampai bawang kita ni layu. Okey kawan-kawan, ni dah mula dah pecah minyak ya. Bawang kita pun dah layu. Kita masukkan sotong kita. Okey. Okey. Ini yang senang je hari ni kawan-kawan. Kalau suara Kak Nur selur minta maaf ya. Kak Nur tadi lupa pasang mikrofon. Dah baru jalan ni malas lah pula. Okey. Okey. Macam ni kita letak sedikit sos tiram dalam satu sudu ya. Sebab sos tiram ni nanti mengawal sedikit rasa pedas cili api tu lah. Sebab dia cili api kan, pedas sangat. Okay. Ingat kalau kita masak seafood, kita kena jangan terlalu lama ya masaknya. Ni garam sedikit ya. Dan sedikit rasa sedikit. Sebab ini kan makanan lauk, jadi Kak Nur letak satu keping asam keping ya. Untuk balancekan rasa dia. Ini nampak dah cantik kan. Kita tak perlu letak air ya. Sebab ini udang. Udang pula sotong ni ada air dia sendiri. Nanti dia akan berair juga ya. Okey. Kita tunggu sekejap lagi.
Okey kawan-kawan ni nampak dia dah mula berair kan. Sotong kita pun dah mula kecut. Maknanya dia dah masak ya. Jangan terlalu lama ya. Okey ni. Petai kita bismillah. Okey. Dah siap kawan-kawan. Kejap lagi kita dah boleh angkat. Ingat bila masak sotong ni jangan terlalu lama. Ada orang boleh letak apa? Bikarbonat kan, basuh dengan bikarbonat supaya lembut. Bagi kat anda tak perlulah. Kalau nak letak boleh apa basuh apa masa nak masak tu letak dulu sedikit bikarbonat soda tu. Rendam dalam 15 minit atau 10 minit. Bagi apa orang kata bagi lembutkan sotong tu kan. Kalau kat anda tak perlulah sebab kat anda masak pada anggarannya saja, jadi dia takkan lihat insyaAllah ya. Ni kita tunggu sekejap lagi. Okey kawan-kawan, alhamdulillah sambal tumis sambal tumis sotong petai. Ni sambal tumis kili api sotong ya. Ni dengan petai dah siap. Dah ni dah siap ya. Kawan-kawan boleh hidangkan ni. Sekejap je masakan kita. Okey, kita hidangkan dulu ya. Ini pedas kawan-kawan. Kalau yang tak suka pedas boleh letak sedikit saja cili api. Jangan banyak-banyak. Tapi Kak Noni boleh lah. Sebab biasa semua makan kan. Okay. Menu yang senang dan mudah. Tak sampai 10 minit. Okay. Kita hidangkan sampai habis ya. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah ni. Sambal tumis sotong cili api. Ni dengan petai dah siap. Ni kawan-kawan boleh cuba ya. Resipi senang dan mudah. Walaupun kita nak cepat ataupun sibuk, kita sempat menyediakan makanan, menu untuk makan tengah hari dengan mudah. Ini kawan-kawan boleh ganti dengan udang ataupun makanan laut lain lah. Macam kupang ke, kepah ke kan. Okay, ni. Mari jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.